Jangan sayangku, tiada yang lain seperti ini. Engkau lah yang ada di hati, selamanya hanya dirimu. Sisa cinta kan jadi cerita, tersimpan selamanya bersama kecora. Lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Rega Delambak di sini. Ini benar-benar yang kita reaksiin ini adalah lagu bersejarah. Betul. Ya. Ini menjadi tonggak sejarah kemunculan mereka di pelantikan musik Indonesia. Iya, iya. Ya, ya, ada kan? Lesti. Kalau Lesti kan Kejora itu memang lagu kemenangan. Iya, kan? Betul. Kalau Judika kan nggak dapat lagu kemenangan kan dulu ya, itu. Bener. Udah beberapa lama baru kan Judika ngeluarin iya. Singlenya gitu. Dan, kan. Pada saat itu ini tuh hits banget dan banget. Menjadi soundtrack banget. Sinetron. Banget. Iya kan? Lagunya bukan Rayuan Gombal. Rayuan Gombal, iya, Kejora, iya. Iya, benar. Waktu zaman-zamannya itu ibarat kata kalau misalnya Judika tuh udah viral trending apalah namanya. Kalau sekarang kan gitu kan nyebutnya ya. Kalau zaman dulu kan kita enggak ada tuh yang namanya iya. Trending, enggak ada yang namanya viral-viralan gitu. Meletup aja zaman dulu udah meledak, yes, ngehit, udah hits. Itu. Betul. Dan kali ini lagu itu dinyanyikan lagi setelah sekian lama. Betul. Nah, kalau Lesti kan kemarin sempat nyanyiin tuh Kejora yeah. Semprit gitu di satu dekade dan Lut Academy. Tapi untuk saat ini apakah akan full atau seperti apa atau akan seperti apa treatmentnya gitu ya kan? Perjanjian mereka change nih. Judika nyanyi Kejora, Lesti nyanyi bukan lain Gombal. Kita nggak tahu bener, ya. Bisa jadi. Kan? Yuk daripada lama-lama seperti apa yuk penampilannya Lesti, Kejora dan juga Judika. Kejora juga bukan Rayuan Gombal. Aku sumpah benar-benar kayak penasaran banget apakah Lesti akan berhasil menyanyikan lagu ini biasanya, karena biasanya kan dia suka bersedih terbawa emosi bersedih, gitu ya. Janganlah suka bersedih. Yeay. Mukanya aja kelihatan kayak dia sudah menahan mengkontrol agar gak menangis gitu ya kan. Ya Allah, enak banget, gila. Aduh. Dengarlah suara orang bernyanyi. Betul. Dengarlah suara orang yang di sana. Satu studio nyanyi bareng semua. Wow. Cuma tadi enak banget. Dia yang ku cinta. Oh, enak banget itu. Aduh, sumpah, enak di banget. Di improve di situ enak banget, enak banget. Oh, wow, di sini benar-benar dibikin baru banget cara nyanyinya. Bukan hanya rasa tapi cara dia nyanyinya. Bertahun-tahun ya dengerin lagu Kejora ini. Kenapa selalu aja aku tuh masih ngerasa takjub aja gitu. Ini aja tuh kayak aku mau menangis gitu saking ininya gitu. Apalagi Lesti yang ini lagu sejarahnya buat dia gitu.
langsung. Tadi tuh mikirnya Lesti dulu selesai, iya, baru juga gitu. Iya. Ternyata enggak dong. Wow. Hey. Oh. Kalau penyanyi hebat tuh gini ya, kayak Lesti, kayak Judika, lagu dia sendiri, diobrak-abrik. Iya, benar. Aduh, enak. Kita jadi nostalgia ya kemarin. Ya benar-benar flashback aja gitu ya kan jadinya. Gils ini mantap jiwa banget. Aduh, kata dulu. Oh my gosh, aku jadi mengenang masa lalu. Asik. Suara kayak gini. Enggak semua orang bisa punya suara seperti Judika. Ini kalau boleh tahu mereka performin segmen berapa ini? Enggak bisa. Iya kan? Gong banget gong gitu banget ya kan? Ini, gong banget. Lesti nyanyi ngikutin attitude musiknya. Nice. I love it. Ini benar-benar aku enggak nyangka loh ini bakal masuknya tuh. Kan ini lagunya beda tipe lah ya gitu ya kan. Akhirnya lagunya Kejora dirubah ya, aransemennya. Kalau misalnya ini takutnya kejomplang kan. Iya benar. Dibikin agak strong sedikit. Mm-hmm. Dan Lesti juga nyanyinya lihat deh strong. Yes, benar. Kan biasanya agak mellow. Iya. Makanya aku bilang ikutin attitude musiknya. Asik. Tiba-tiba musiknya berhenti. Kelas. Wow. Makanya aku bilang tadi gak pernah bosen dengerin lagu Kejora ini. Karena akan dibikin sesuatu terus. Yes. Enak banget ya. Ini perpindahannya dia enak banget, smooth banget. Dan enaknya juga Judika range-nya lebar, yeah. Jadi enak banget maininnya di nada mana aja aman gitu.
Azik. Berasa kayak konser gak sih kalau gak ngerasa ini yang ada di studio, beruntung banget. Iya bener. Wow. Wow. Ini kalian ngerasa gak sih Lesti sama Judika ini kayak makin chemistry-nya makin nyatu tuh. Yeah. Dan di sini Lesti benar-benar kayak vibes rock-nya tuh keluar. Iya, yeah, iya. Yeah. Abang El gemesnya. Kalian masuk studio nggak bayar bisa nonton konser epic ini, yes, ini gak keren, rugi parah. Kalian beneran gak ini rugi, gila, ini keren parah. Kalian on fire. Lesti kan isinya cuma dikit-dikit doang ya, nipal-nipalan, tapi enak banget. Yes, benar. Dia nggak berlebihan gitu. Iya. Yeah. Oh, kejuara. Mampus nggak tuh? Wow. Aku salutnya apa? Vibes-nya udah bukan Rayuan Gombal yang on fire. Iya. Harus kejora. Dan itu enak banget rasanya. Ya, awalnya kejora, diakhiri dengan kejora ya. Tapi di tengah-tengah itu ada cabenya. Bener. Ya kan cabenya itu cabe setan gitu yang benar yang bobluar gitu. Awalnya tuh kayak kita dikasih kayak manis-manisnya mochi gitu, lembut-lembut nyoy-nyoy gitu kan. Ya, sesuatu yang crunchy, gurih gitu di awal gitu ya. Tiba-tiba di tengahnya, cabai setan tuh semuanya. Gila. Meledak banget sih itu semua. Ini gila, ini yang arrangement siapa ini? Best banget. Iya, arrangernya. Yang punya ide ini best banget, sumpah nyatuin lagu mayor sama minor jadiin satu tuh kayak, emang bisa gitu. Tapi ternyata, why, ini bagus banget ini. Gila sih ini. Ini konsernya Lesti nanti kalau bisa sih bawain lagi. Iya, harus bawain banget. Lagi deh lagu harus ini. Harus banget. Gila ini. Wah, gila sih. Di luar Nurul. Keren. Nurulnya di luar kalau ini udah saking wow-nya. Luar angkasa. Iya, benar. Luar biasa. Kalau komen terbaik ini. Oke, kalau gitu sudah kalian subrek aja channel ini, yang belum subrek loncengnya dinyalain dan share video ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.